Halo, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana mengganti LCD Asus Max M1 atau X00PD ZB555KL. Ini LCD-nya mengalami kerusakan, jadi sudah kita siapkan semua bahannya. Yang pertama LCD baru yang mau kita ganti, kemudian obeng, lem, dan karter. Jelas semua bahan sudah kita siapkan. Kita mulai saja dengan mengganti atau melepas SIM tray-nya terlebih dahulu. Jadi sudah kita lepas, jadi kita tinggal buka koper belakangnya nih. Ini agak sulit, jadi kita bisa gunakan karter, menggunakan jari. Soalnya karter. Jadi sudah kita buka. Kalau masih kuat, jadi bisa kita gunakan karter. Ini karena sudah kita buka. Apabila masih kuat, kita bisa gunakan karter. Setelah terbuka, langsung kita pakai tangan saja. Ya, ini hati-hati ada penjernya, jadi ini menggunakan soket paling atas biasanya. Paling atas kita bisa pas ini, nah ini soket. Jadi bisa kita lepas terlebih dahulu atau soketnya nempelnya sedikit, jadi kita bisa lepas. Kemudian membuka semua baut-baut ini. Lalu semua baut. Setelah semua baut sudah kita lepas, jadi kita buka. Kemudian soket baterai kita matikan. Bisa kita buka. Nah, buka. Lepas. Ini fleksibel LCD, jadi kita lepas dulu. Kemudian setelah selesai kita buka. Ini tinggal kita lepas saja nih LCD-nya ini menggunakan karter karena sudah rusak. Kita potong seluruhnya. Sudah rusak, jadi tinggal kita lepas. Ini sudah lepas. Ini lubang LCD-nya tadi. Setelah kita lepas, kita bersihkan semua lem yang masih menempel. Sebelumnya kita bersihkan, sudah bersih kita coba tes dulu LCD yang baru ini, kita masukkan di lubang ini. Setelah kita pasang tadi, kita lepas, kita pasang, kita mau tes dulu. Kita masukkan fleksibelnya ini. Tes dan kita pasang baterai. Dan kita tes hidupkan. Ya, hidup. Jadi kita tinggal tes untuk layar sentuhnya saja. Kita tunggu sampai loading selesai menu, jadi kita bisa tes untuk layar sentuhnya berfungsi atau tidak. Setelah sudah 100% berfungsi, LCD tidak bergaris, layar sentuh berfungsi dengan sempurna, baru kita lem untuk permanen menggunakan lemnya ini. Nah, kita sudah loading masuk, jadi kita tes dulu. Yang pertama kita tes tombol 1, 2, 3 berfungsi. Sekarang kita masuk
message. Jadi kita tes dulu di menu tombol QWERTY-nya. Ya, kita perlu mulai chat. Kita ketik N Y U masuk semua. Ya, itu Y I S D F G. Ya, berfungsi dengan normal. Jadi kita matikan lagi untuk pemasangan dan pengeleman finishing. Jadi LCD sudah berfungsi dengan baik. Jadi kita untuk mulai lem. Manin. Jadi kita lepas dulu baterai. LCD kita lepas dulu. Kemudian kita mengelem di seluruh sekeliling body handphone ini, gunakan lemnya nih. Sebelumnya kita lem semua, kita lem dulu seluruh setiap sudutnya, terutama di sudut-sudut persegi-nya. Setelah kita lem, saatnya kita pemasangan LCD. Ya, sudah cukup rata untuk LCD. Di saatnya kita pasang LCD-nya. Setelah selesai ini kita bisa ikat menggunakan karet supaya kuat, kurang lebih 1 jam atau paling sedikit 30 menit. Ini sudah selesai dan sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang baterai dan kita pasang tutup. Setelah selesai kita baut. Menggunakan apa ini? Sudah hampir selesai. Ini sudah selesai, jadi kita bisa masang pinjernya ini. Kita pasang. Biasanya kalau dipasang langsung tertekan. Sudah selesai. Kita tinggal kita kasih karet di seluruh bagiannya. Hidup ya. Jadi tinggal kita ikat menggunakan karet. Ya, sambil menunggu loading kita bisa menekan karet supaya dia lebih kuat seluruh ini. Kurang karet, nanti kita cari karet lagi. Ya, berfungsi dengan baik. Jadi untuk penggantian
SSD Asus Max M1 X00PD Z555KL sudah selesai kita bagikan tip. Terima kasih telah menonton channel YouTube Bang Dery Tutorial. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Salam sukses.